Tembok penahan tanah di Kampung Cangkurawok, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga kembali ambruk dihantam Sungai Ciapus yang meluap akibat hujan deras dan angin kencang 3 hari lalu. Camat Dramaga dan Kepala Desa Babakan kembali meninjau untuk ketiga kalinya, hingga akses jalan tersebut ditutup untuk aktivitas warga. Meluapnya Sungai Ciapus akibat hujan deras hingga 9 meter, TPT sepanjang 20 meter dan tinggi 7 meter kembali ambruk dan mengancam gedung madrasah dan rumah warga. Camat Dramaga dan Kepala Desa Babakan terjun langsung setelah warga sekitar melaporkan kejadian ambruknya TPT tersebut dan berharap Dinas PUPR segera memperbaikinya. Guna mengantisipasi melebar dan tergerusnya kembali TPT, rencananya akan ditutup sementara menggunakan terpal dan karung berisikan batu-batuan. Ya, ini kali ketiga kami bersama dengan Pak Kades dan juga dari UPT Perairan Dinas PUPR Kabupaten Bogor dan bersama-sama dengan kecamatan, kami meninjau bongkahan TPT yang memang sudah ambruk sejak Agustus 2022. Namun makin kesini semakin memperparah karena kurang lebih 3 hari yang lalu ada hujan yang sangat lebat sehingga debit dan ketinggian air itu mencapai 9 meter. Akhirnya mengikis kembali bongkahan yang sudah hancur dari 3 bulan sebelumnya. Nah ini bisa kita lihat sekarang jalanan milik warga itu sudah mulai terkikis dan tempat mencuci pakaian yang tadinya ada sekarang tangganya sudah hilang. Nah maka dari itu kami bersama-sama hari ini akan menindaklanjuti bagaimana laporan kami yang lalu dan hari ini kami akan melaporkan kembali untuk permohonan revitalisasi TPT di Sungai Ciapus kepada BBWS dan juga PSDA. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.